hal ini juga saya juga sudah melaporkan langsung kepada pimpinan saya, Komandan Korem, dan petunjuk dari beliau bahwasanya ini segera diselesaikan dan segera diproses secara hukum saja, biar pembelajaran juga bagi anggota-anggota kita yang lain bahwasanya kita itu ada hukum di sini yang harus kita tegakkan. Dan nanti kita juga sudah berkoordinasi, sudah menyampaikan juga ke Denpom di Parepare, nanti juga mereka akan menurunkan tim untuk menyelidiki